Beberapa waktu lalu, telah berlangsung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru. Dalam momen tersebut, ada satu hal yang mencuri perhatian warganet, yakni kehadiran sosok yang tampil mencolok. Sosok yang mencuri perhatian tersebut ternyata adalah Kiran Jiwandono, cucu Presiden Prabowo Subianto. Dengan penampilan menarik dan postur tubuh yang tinggi, Kiran banyak diperhatikan selama acara resmi tersebut. Cucu Presiden Prabowo Subianto ini jadi hot news karena memiliki kemiripan dengan Harry Potter. Keduanya mirip, mulai dari bentuk wajah hingga penggunaan kacamata. Dengan penampilan yang tampan dan menawan, tidak heran jika Kiran Jiwandono berhasil mencuri perhatian dalam acara politik resmi tersebut. Pemuda tampan ini memiliki nama lengkap Kiran Rafael Jiwandono dengan nama panggilan Kiran. Saat ini, ia berusia 18 tahun dan berhasil mencuri perhatian banyak orang dengan pesonanya. Kiran Jiwandono adalah putra dari keponakan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Thomas Jiwandono. Thomas adalah anak pertama dari kakak Prabowo, Dianti Ningsih Midrawati Joyohadikusumo, yang menikah dengan Sudrajat Jiwandono. Sosok lelaki tampan tersebut pernah menempuh pendidikan di Jakarta International School. Setelah menyelesaikan pendidikan di sana, ia melanjutkan studi di King's College London yang terkenal sebagai salah satu universitas terbaik di dunia, terutama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Ayah Kiran Jiwandono, Thomas Jiwandono, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Saat pelantikan ayahnya, Kiran terlihat hadir bersama anggota keluarga lainnya. Kiran berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh kuat dalam dunia politik dan ekonomi Indonesia. Selain merupakan keponakan dari Prabowo Subianto, Kiran juga cucu dari Sudrajat Jiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Dengan demikian, profil Kiran Jiwandono semakin hangat diperbincangkan setelah berhasil mencuri perhatian publik saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Penampilannya yang menawan dengan kemeja biru saat acara tersebut sukses menjadikannya sorotan warganet, yang semakin ingin mengenal lebih jauh sosoknya.